wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Allah mengatakan, "Qad anzalallahu ilaikum dzikra." Allah telah menurunkan kepada kalian dzikr, peringatan. Apa peringatan itu? Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Yang diutus oleh Allah, peringatan dari Allah adalah Rasul, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa tugasnya? Yatlu, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah mubayyina, dengan jelas, dengan gamblang, mudah difahami, tidak ribet. Liyukhrijan nas, liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan menuju cahaya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu permasalahan yang sebenarnya sering dibahas, bahkan menjadi topik hangat buat kita dalam kegiatan-kegiatan kita, yaitu tentang ghibah. Tapi kita akan membahasnya dari sisi tobatnya orang yang melakukan ghibah. Berbicara tentang dosa ghibah, insyaallah semua udah pada tahu Allah melarangnya. Allah melarang. Di surah Al-Hujurat Allah mengatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'd." Wala yaghtab. Allah melarang, jangan ada di antara kalian, sebagian di antara kalian menggibai saudaranya yang lain. Dan Allah mengatakan, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah mau salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya? Mau. Saudaranya dia makan, bangkainya. Fakarihtumuh, kalian enggak suka tentunya. Tapi memang ya ada banyak yang mendorong orang untuk melakukan ghibah. Kita akan bahas nanti di akhir. Supaya kita tahu ternyata aku ghibah ini penyebabnya ini. Baru tahu aku sekarang. Sehingga orang itu akan sembuh dari penyakit ghibah ketika dia tahu penyebabnya. Tapi kalau cuma orang seperti demam, dikasih paracetamol, hilang demamnya. Hilang demamnya. Tapi besok balik lagi. Kasih paracetamol lagi, hilang lagi demamnya. Besok balik, kenapa? Karena kau tidak mengobatin penyebab demam itu. Begitu pula dalam urusan ghibah. Sekarang nih, kalau kita bahas tentang bahaya ghibah, macam-macam sanksi yang diberikan kepada pelaku ghibah, kita jadi takut, lalu kita tinggalkan. Besok balik lagi. Lusa balik lagi. Dan itu terlihat di banyak orang. Dan semoga Allah menyelamatkan kita. Bukan berarti yang berbicara selamat dari tidak menghibahin orang. Kadangkala kita pun melakukan ghibah, tapi tidak merasa bahwasanya itu ghibah. Adapun taubat bagi orang yang melakukan ghibah. Dosa ada dua macam. Yang pertama adalah dosa besar. Yang kedua dosa kecil. Untuk dosa kecil, seorang hamba dengan amal soleh, dengan musibah yang menimpa dia, dengan sholat dia, dengan zikir dia, insya Allah dosa-dosa kecil itu otomatis dihapuskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah udah berjanji, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum." Kata Allah, kalau kalian meninggalkan
dosa-dosa besar yang kalian dilarang, kalian menghindari dosa-dosa besar, apa yang akan terjadi? Secara otomatis Allah katakan nukaffir ankum sayiatikum. Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Tapi dosa besar membutuhkan taubat. Dan syarat taubat jelas. Kita tahu semua. Semua udah paham. Karena taubat ini salah satu pintu untuk masuk surga. Tidak ada manusia yang tidak selamat dari dosa. Sehingga kita perlu tahu pintu-pintu taubat agar kita selamat. Dan kita bisa masuk lewat pintu sana menuju surga Allah SWT. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam melakukan dosa. Semua. Kecuali putusan Allah yang Allah jaga. Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baiknya pelaku dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah SWT. Taib. Berkaitan dengan taubat, apabila hal itu berurusan dengan urusan Allah, selesai. Kita tinggal duduk minta ampun sama Allah. Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan kehormatan seseorang, berhubungan dengan hak manusia, maka ada satu langkah berat yang harus kita tempuh. Yaitu kita harus minta maaf sama dia. Kita harus minta agar dihalalkan sama dia. Dan para ulama berbicara panjang lebar tentang syarat taubat orang yang ghibah. Apa kafarat orang yang ghibah? Berapa orang yang sudah kita ghibahin? Sebagian orang itu kita udah lupa. Dengan berlalunya waktu, mungkin sudah ada 100 orang yang kita ghibahin. Bayangkan kalau ada 100 orang yang kau ghibahin. Kayaknya amal kebajikanmu gak cukup tuh nanti di hari kiamat dikasihkan kepada mereka. Habis sholatmu. Habis pahala puasamu. Iya kalau 100. Kalau 200 orang. Dan sebagian orang Masya Allah di malam hari dia sholat malam. Lelah capek di pagi hari pahalanya diberikan kepada orang lain. Dengan cara dia menghibahin. Tayyip, ana akan bacakan sedikit perkataan Al-Imam An-Nawawi. Dalam urusan babun kafaratil ghibah wa tauba minha. Bab tentang kafaratnya ghibah. Bagaimana menghapuskan ghibah dan taubat dari ghibah tersebut. Dalam kitabnya Al-Adhkar. Beliau mengatakan, i'lam anna kullama nirtakaba ma'siyatan lazimahul mubadarah ila taubati minha. Ketahuilah bahwa setiap orang yang melakukan kemaksiatan, dia harus bersegera taubat darinya. Harus bersegera. Dan taubat dari hak-hak Allah ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia meninggalkan kemaksiatan itu. Yang kedua, dia menyesalin. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Itu yang terjadi. Berazam untuk tidak mengulangi. Adapun taubat dari hak manusia, maka ditambah 1 syarat lagi. Syarat keempat. Beliau mengatakan raddudz zalamati ila sahibiha au talabu afwihi anha wal ibra' minha. Kalau berkaitan dengan hak manusia, maka dia mengembalikan. Kalau dia mengambil hak orang, dia balikin tuh haknya. Atau kalau dia tidak bisa mengembalikan, apa yang harus dia lakukan? Minta maaf dia. Minta supaya dihalalkan. Kau datang ke sana. Katakan dulu ana pernah mencuri manggamu. Oh, iya. Aku minta maaf. Kalau orang enggak, kau harus balikin mangga itu. Ya udah kau beli. Mungkin dulu 5 kilo yang kau curi, kau balikin. Ini mangga dulu yang kau curi. Fayajibu alal muqtab at-taubah bihadhil umuril arba. Beliau mengatakan bagi orang yang melakukan ghibah, dia harus melakukan 4 hal ini.
Yang pertama, dia harus bersegera bertaubat. Sebagian di antara kita enggak pernah tobat dari ghibah. Karena menurut dia biasa, Ustaz. Atau ada orang yang mengatakan, ana ni tidak berdusta, ana ngomong benar. Ya kalau kau ngomong benar, kejelekan orang itu yang namanya ghibah. Tapi kalau kau berbohong itu namanya fitnah. Kau menuduh orang. Sebagian orang mengatakan, aku nih ngomong kayak gini, ada orangnya aku akan berbicara. Aku bukan orang yang bermuka dua. Subhanallah. Itu yang seharusnya kau lakukan. Kau datang ke orang itu, kau kasih nasihat. Kalau kau berkata, aku akan mengatakan hal ini di depan wajah orangnya. Karena kalau di depan wajah orangnya dengan cara yang santun, engkau memberikan nasihat. Tapi kalau kau ngomongin kesalahan dia di tempat orang itu tidak ada, itu yang namanya ghibah. Jadi ini nih yang menjadi sebagian orang melakukan ghibah, jadi biasa buat dia, padahal dosa besar ghibah itu. Harus ada taubat. Lalu beliau mengatakan, wala budda min istihlali man iqtabahu. Dan dia harus minta dihalalkan. Kepada siapa? Kepada orang yang dia ribai. Datang dia. Apakah cukup mengatakan, aku pernah ribain engkau, maafkan aku ya. Atau dia harus menyebutkan, aku pernah ribain engkau tentang ini dan itu. Mana nih yang harus dilakukan? Cukup minta maaf, mengatakan aku maaf, aku pernah ribain kau, mohon maaf aku. Atau perlu menyebutkan, aku pernah ribain kau dalam masalah ini. Aku ngomongin kalau kau itu orangnya sombong, orangnya seperti ini itu, aku minta maaf. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ada dua pendapat para ulama dari kalangan Syafi'iyah. Yang pertama pendapat mensyaratkan harus kau jelaskan. Kalau dia minta maaf tanpa menjelaskan, enggak sah minta maaf dia. Sebagaimana tidak sah bagi dia minta dimaafkan dari harta yang diambil. Aku mohon maaf, aku mungkin pernah ngambil hartamu, ini itu macam-macam. Itu perlu menjelaskan, harta apa yang pernah kau ambil? Kau pernah korupsi, kau pernah ngambil harta di kantor ini yang mana, balikin. Kalau sekedar maafkan ya, mungkin aku... Ini pendapat yang pertama mengatakan kau harus jelaskan. Pendapat yang kedua tidak disyaratkan untuk menjelaskan apa ghibah yang kau lakukan. Tidak disyaratkan. Karena ini termasuk hal-hal yang orang ya saling memaafkan sebenarnya tanpa harus mengetahui apa omongan dia, berbeda dengan harta. Karena kalau harta kan orang kepingin tahu yang kau ambil banyak atau sedikit. Dan Imam Nawawi berpendapat, pendapat yang pertama lebih kuat. Karena kadangkala orang memaafkan satu ghibah dan tidak memaafkan ghibah lainnya. Kalau kau ghibahin aku masalah itu, aku gak maafin. Umpamanya. Maka ini pendapat Imam Nawawi. Terus beliau mengatakan, fa'in kana sahibul ghibati maitan au ghaiban. Bagaimana kalau orang yang dighibahin sudah mati? Atau enggak ada, aku mau cari kemana dia, Ustaz. Kita ghibahin orang, ada orang lewat. Orang lewat nih, kita enggak kenal sama dia. Kita mau sama teman kita. Aduh nih, ini kayaknya nih. Orangnya gayanya riya nih. Subhanallah. Kau udah masuk ke hatinya. Kau bongkar hatinya sehingga kau tahu dia riya. Dan orang ini pergi, lalu kau tidak pernah berjumpa lagi dengan orang itu. Gimana cara kau minta dihalalkan? Yang jelas engkau sudah transfer pahala sama dia. Maka beliau mengatakan, kalau memang tidak bisa, maka dia hendaklah banyak-banyak istighfar untuk orang itu. Mendoakan orang itu dan banyak berbuat kebajikan. Karena yang akan terjadi nantinya adalah barter. Kebaikanmu akan diberikan kepada dia.
akan ada persidangan yang mencatat itu bukan notulis di mahkamah. Yang bikin BAP itu bukan penyidik dari kepolisian, tapi malaikat-malaikat yang mencatat semuanya. Nih, kau pernah melakukan itu semua. Fulan gak tahu kau ribain. Gak tahu. Sampai mati dia gak tahu. Tapi nanti Allah akan berikan haknya pada hari kiamat. Maka banyak-banyak istighfar buat dia. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwa orang yang diribain dianjurkan untuk memaafkan, walaupun tidak wajib. Beliau mengatakan, yustahabbu li sahibi ghibah ayubri'ahu minha. Udah, lebih baik kau maafkan daripada kau simpan dendam di hati, apalagi lebih baik kau maafkan. Tapi wala yajibu dzalika alaih. Tapi itu tidak wajib bagi dia. Kalau dia memang memaafkan, ya dia telah melakukan kebaikan. Dan itu sangat dianjurkan untuk memaafkan. Demi apa? Demi menyelamatkan saudaranya dari dosa riba. Dan dia sudah taubat. Kenapa engkau enggak maafkan dia? Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Taib. Jamaah rahimakumullah. Itu hal pertama. Ada hal kedua yang perlu kita fahami. Bahwasanya orang yang memohon ampun tidak berarti ghibahnya cukup untuk diampuni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak. Tadi kau perlu taubat yang benar seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Dan kau harus semangat untuk minta maaf. Jangan mengatakan, aduh kayaknya ana sudah mendoakan dialah. Kau mendoakan dia. Tapi seharusnya engkau itu kalau bisa minta maaf, kau datang sama dia. Memohon ampun kepada dia. Memohon maaf atas kesalahanmu yang telah dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam hadis riwayat Bukhari. Supaya kita tidak meremehkan hak orang ya. Tadi kita katakan kan udah boleh Ustaz mendoakan dia. Selesailah. Kau enggak tahu bagaimana menakutkannya pengadilan pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu madzlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang punya kedzaliman kepada saudaranya dalam urusan kehormatan dia, tadi dengan ribain, mencela dia, meledek dia, mencemooh dia, atau apa saja, hendaklah dia minta dihalalkan hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari, uangmu enggak berguna. Yauma la yanfa' malun wala banun. Hartamu enggak ada gunanya. Kau punya emas sepenuh rumahmu. Kau punya emas sebesar gunung, enggak berguna. Begitu pula perak. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Allah adil. Barang siapa yang datang pada hari kiamat telah mendzalimin orang lain dengan ghibah, kita bicarakan sekarang khusus tentang ghibah, maka akan diambil dari amal solehnya. Diambil. Kau capek pagi, siang, malam beramal soleh. Puasa, kau kehausan, kau kelaparan. Pahala puasamu nanti pada hari kiamat akan diberikan kepada orang-orang yang kau pernah ghibain dia setara dengan nilai ghibahmu. Ukurannya gimana Allah nanti yang ngukur. Wa illam takun lahu hasanat. Kalau dia tidak punya kebaikan. Artinya pas-pasan hidupnya. Amal solehnya enggak seberapa. Apa yang akan terjadi? Ukhidha min sayyati sahibihi fahumil alaih. Subhanallah. Ini orang yang melakukan dosa selama hidupnya, diambil dosanya, diberikan kepada kau. Gara-gara kau ghibain dia. Dan jamaah,
capek kita beramal soleh. Orang itu pada hari kiamat nanti, ketika kematian tiba, apa yang dikatakan orang? Allah mengatakan, hatta idza jaa hadar ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia kepingin sedekah, tapi bagaimana orang yang sudah banyak sedekahnya di dunia, di akhirat jadi nol, karena diberikan kepada orang-orang yang pernah dia cela, yang pernah dia ribain. Dan sekarang orang mencela kehormatan seorang muslim dengan sangat mudahnya sekali. Ada yang dengan tangan. Kalau kita lihat sekarang, subhanallah, orang dengan mudah mengadakan like and dislike. Ada yang dengan cara seperti ini, kau mencela saudaramu, kau akan dihisap nanti. Memberikan komentar-komentar yang penuh dengan celaan, enggak ada satupun, satu kata pun yang kau tulis, kecuali kau akan dapatkan dalam timbanganmu nanti pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, maka kita harus berusaha untuk datang minta maaf. Jangan bahasa Jawanya itu aras-arasen ya. Artinya apa aras-arasen itu, Ibu? Nah, ada yang tahu? Ana enggak ketemu bahasa Indonesianya. Apa aras-arasen? Ogah-ogahan. Malas-malasan, ya. Malas-malasan tuh. Jadi mau minta maaf, datang ke dia, aku minta maaf ya, kata dia. Enggak ada maaf. Ya udah, Ana udah minta maaf, kau enggak mau kasih maaf, enggak ada urusan sama kau. Jangan. Kau harus sungguh-sungguh minta supaya dihalalkan dari orang yang kau pernah ribain dia. Minta maaf sekali ketemu, dia enggak memaafkan, kau datang lagi. Urusannya nanti itu, kau sudah beramal soleh, nanti dikasihkan ke dia. Tadi pernyataan Imam Nawawi mengatakan, enggak wajib orang memaafkan, enggak wajib untuk diribain. Itu dianjurkan dan itu baik buat dia mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia sakit hati, enggak. Aku mau urusannya nanti pada hari kiamat. Aku mau urusannya itu. Kalau orang itu sudah ngomong kayak gitu, kau persiapkan amal kebajikan yang banyak. Kau akan berikan kepada dia nanti. Urusannya enggak mudah, jemaah. Kalau sama Allah gampang. Maka kau datang minta maaf, memohon maaf, katakan untuk satu kesalahanku 1000 maaf ku minta kepadamu. Apa yang bisa kau berikan? Berikan. Sampai kata para ulama, kalau kau harus belikan hadiah buat dia yang mahal, kau belikan hadiah di dunia nih. Mumpung sekarang. Engkau pernah ribain fulan dan fulan tidak pernah memaafkan kau, punya rezeki, kau belikan motor dia. Aku hadiahkan motor ini buat kau. Catatannya, kau maafkan aku, minta maaf aku. Wallahi jamaah, masih ada harga sekarang motormu, bisa kau berikan. Nanti hari kiamat enggak berguna tuh kau. Mumpung ada gunanya, kau berikan untuk minta maaf. Mungkin kesalahanmu sangat besar sehingga dia tidak memaafkan. Maka kau punya, kalau dia seorang wanita, kau kirim hadiah, jam tangan, cincin atau apa, kirimkan fulana. Aku mungkin pernah mencemoohmu, mencelamu selama ini. Minta maaf aku. Wallah aku enggak tahu, aku susah tidur ketika kau tidak memaafkan. Para ulama menjelaskan ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi orang yang kondisinya memang tidak dimaafkan oleh saudaranya. Jamaah rahimakumullah. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan cukup memohonkan ampun buat orang itu, kalau dia tidak memaafkan, ya sudah, nanti akan ditimbang sebenarnya doa-doa dan ampunan yang kau pintakan buat dia. Taib, tadi kita bicarakan dia harus menyebutkan. Artinya menyebutkan pendapat Imam Nawawi, dia pernah ribain dalam satu hal tersendiri. Aku pernah ngomongin engkau dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup umum lah. Di sini dilihat maslahatnya. Kalau engkau datang kepada dia minta maaf,
menyebutkan kesalahanmu kepada dia, ternyata hal itu membuat permasalahan semakin besar, maka tidak perlu kau permasalahkan. Artinya kau bikin dia sakit hati dua kali nantinya. Maka sembilan ulama mengatakan kalau memang kau lihat ini bisa membuat ya bom yang menghancurkan hubunganmu sama dia, maka ya kau tidak perlu menyebutkan. Tapi kau datang, aku mohon maaf, mungkin aku pernah ngomongin engkau, aku mungkin pernah mencela engkau secara umum. Kalau memang maslahatnya tidak bisa diambil di sana. Walaupun pendapat sebagian ulama wajib dijelaskan. Ya Allah alam, kita berusaha lah. Para jamaah, sebagian ini hal yang keempat yang perlu dibicarakan tentang masalah taubatnya orang yang riba. Tadi memohonkan ampun buat saudaramu itu mungkin bisa menghapuskan dosamu. Menurut sebagian pendapat ulama, ingat, walaupun pendapat yang lebih kuat, nanti hitung-hitungan sebenarnya pada hari kiamat. Kalau kau memohonkan ampun buat dia, sebut namanya. Bukan cukup mengatakan Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Enggak. Sebagaimana engkau menggibain dia dengan namanya, maka kau sebut dia dalam doamu dengan namanya. Nih sekarang kita sibuk doakan dia. Karena apa? Karena gara-gara kita sendiri yang melakukan ghibah tersebut. Kau cari tempat-tempat yang mustajab. Artinya kau harus ikhlas mendoakan dia dengan harapan doa dan permohonan ampunmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi doa enggak didengar. Lalu bagaimana doa yang tidak didengar oleh Allah akan menghapuskan dosa ghibah? Ada orang berdoa dengan hati yang lalai, berharap permohonan ampunmu itu bisa menghapuskan dosa ghibahmu. Ya enggak mungkin lah. Mereka yang berpendapat mendoakan saudara bisa menghapuskan itu kalau doamu didengar oleh Allah, istighfarmu dikabulkan sama Allah Jalla Jalaluh. Jadi ada banyak hal. Kalau kita datang minta maaf, jelas orang itu memaafkan atau tidak. Tapi kalau mohon ampun, maka bersungguh-sungguhlah dalam doamu. Ikhlaskan dalam permohonanmu. Cari tempat-tempat mustajab. Cari waktu-waktu yang mustajab. Doakan dia dengan kebaikan dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, hal yang selanjutnya yang berkaitan dengan taubatnya orang yang riba. Tujuan kau memohon ampun buat dia, mendoakan dia, sejatinya untuk menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Tujuannya tadi untuk menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Maka kalau bicara ini, ya tidak harus istighfar dan doa aja. Mungkin juga engkau beramal soleh yang pahalanya buat orang yang kau ghibain. Sodakoh. Kau punya rezeki, ya Allah, aku sodakoh ya Allah buat fulan yang pernah aku ghibain, ya Allah. Atau apa saja, engkau menggantikan sekarang dosa yang kau lakukan dengan amal soleh itu. Para ulama menjelaskan di sebuah hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna ahlal jannah idza abaru sirat waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Orang-orang nanti ketika melewatin sirat menuju ke surga, mereka enggak langsung masuk surga. Enggak langsung masuk surga. Mereka diberhentikan di sana. Di antara surga dan neraka. Maka di situ diadakan qisas.
Ini urusan yang dengan manusia, yang urusan sama Allah. Kisos yang di Padang Mahsyar beda lagi, yang di sini beda lagi. Sampai ketika mereka sudah dibersihkan, sudah disucikan, mereka diberi izin untuk masuk surga. Bagaimana dengan orang yang ghibah? Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah mengatakan jangan sebagian menghibain sebagian lainnya. Ini artinya hubungannya dengan manusia nanti sama saudaramu kau. Termasuk kedzaliman dalam kehormatan seseorang. Dan orang ketika hadir di majlis riba, dia menjadi satu di antara tiga hal. Kau lihat, engkau ini dalam urusan riba satu dari tiga orang. Yang pertama, engkau yang diribain oleh orang, maka alhamdulillah, kau akan dapat transfer pahala. Yang kedua, engkau yang menghibain orang nih, maka engkau berada dalam masalah yang besar. Yang ketiga, engkau yang hadir mendengarkan, menyimak. Enggak Ustaz, anda enggak ghibain Ustaz. Anda cuma dengerin Ustaz. Maka kau yang mendengarin, kau bisa dapat pahala besar. Dan kau bisa dapat dosa riba. Dari mana dapat pahala besar? Ketika engkau membela kehormatan saudaramu. Allah akan menyelamatkan engkau kelak pada hari kiamat. Saudara ribain, kau mengatakan afwan ya. Kayaknya ngomong yang lainnya aja lah. Fulan ya. Mungkin kau tahu dia enggak baik. Kalau kau ingin kasih nasihat, kau kasih nasihat dia. Tidak perlu dibicarakan di sini. Mohon maaf, mungkin aku tidak berkenan buat kalian, tapi janganlah eman-eman pahala kita dikasihkan ke dia. Kau bisa mengatakan itu, kau katakan. Enggak bisa, kau beranjak dari tempat itu. Afwan, ana mau ke tempat lain, soalnya pembicaraannya sepertinya enggak pas sama ana. Maka kau mau jadi yang mana? Sebenarnya ulama mengatakan kalau andai kata menginginkan orang lain terjebak dalam dosa itu boleh. Kata orang ini mengatakan, aku berharap orang-orang itu ghibain aku. Tapi gak boleh kita berharap orang lain dapat dosa kalau dapat pahala. Maka jemaah rahimakumullah, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan orang yang taubat dari dosa riba. Ketika engkau meremehkannya, maka engkau tidak akan bertobat. Ahibati fillah, sekarang kita sampai udah faham semua bagaimana taubat dari dosa riba. Bagaimana kita meninggalkan riba? Ini penting. Ya, kalau bicara cara meninggalkan riba, yang pertama kau harus tahu riba itu apa. Ketika itu kau akan tahu, oh ternyata yang aku ngomongkan adalah riba. Ada orang ngomong, aku ini gak pernah ngomongin orang, aku gak pernah bermuka dua. Enggak, kau harus tahu riba itu menyebut keburukan saudaramu dan dia gak suka. Itu yang namanya riba. Kemudian kau harus tahu bahwa ghibah adalah dosa besar. Selesai ini. Kau tahu aku sekarang sedang melakukan dosa besar. Kau tahu ini ghibah dan aku melakukannya. Sehingga kau sudah tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di hari ketika Isra Mi'raj, beliau melihat ada orang-orang yang menggaruk-garuk. Masya Allah jemaah. Ini mati lampu. Padam listriknya, bentar. Karena padam listriknya, teman-teman yang live di kemana Skype?
Gmail. Bentar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Iftah al-bab ya jama'ah, har. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi afan bentar, hadi muskilah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tanggal uangnya nanti tanggal Baik, Pak. Ana putus, nanti kita lanjut lagi. Nah.